Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan memang berada di ujung tanduk setelah Partai Nasdem merapat ke pemerintahan Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Terlebih lagi gelagat dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam kurung, PKB, yang juga bagian dari Koalisi Perubahan menunjukkan kecenderungan untuk bergabung dengan pemerintahan tersebut. Jika PKB benar-benar bergabung, Koalisi Perubahan hanya akan tersisa dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam kurung, PKS. Hal ini tentu akan membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia dengan perubahan posisi dan kekuatan partai-partai politik yang terlibat dalam koalisi tersebut. Pernyataan dari politikus Partai Nasdem, Bestari Barus, menegaskan bahwa setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi akan melakukan pertemuan untuk membahas nasib ke depan. Dengan demikian, kemungkinan bubarnya Koalisi Perubahan ke depan menjadi semakin nyata dan hanya tinggal menunggu waktu. Pertemuan tersebut kemungkinan akan menjadi momen penting untuk memutuskan arah politik masing-masing partai dan menentukan langkah selanjutnya dalam dinamika politik nasional. Pernyataan Bestari Barus dalam acara Sapa Indonesia malah menegaskan bahwa setiap partai politik dalam koalisi memiliki kesempatan untuk bertemu dan membahas arah politik ke depan. Dia menyatakan bahwa Nasdem telah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konstelasi politik yang akan datang. Bestari juga menegaskan bahwa keputusan Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan tidak selalu didorong oleh tawaran pembagian kekuasaan. Dia menyatakan harapannya bahwa keikutsertaan Nasdem dalam pemerintahan mendatang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rutin pembagian kekuasaan. Bestari Barus juga menyampaikan harapannya bahwa pemerintahan ke depan akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dia berharap agar pemerintahan yang akan datang dapat dipercaya dan mampu menjalankan amanahnya untuk kebaikan seluruh bangsa. Harapan ini mencerminkan aspirasi untuk adanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugasnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Paloh di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta. Paloh mengungkapkan bahwa dirinya merasa terhormat karena diterima dengan baik oleh Prabowo. Menurutnya, Prabowo bukan hanya Ketua Umum Gerindra, tetapi juga seorang sahabat baginya. Dengan demikian, Nasdem secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran menunjukkan arah politik yang diambil oleh partai tersebut dalam konstelasi politik yang baru. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.